What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik lagi bareng gue Rocky Padilla, dan gue sekarang lagi sama orang yang mungkin paling banyak diomongin sekarang. Jadi bagi yang gak tahu, ini ada Andakara Prastawa. Gak ada tim, free agent. Dan sedih banget ya, gak ada tim. Sedang free agent, kalau bagi yang gak tahu. Jadi sekarang gue mau interview Prastawa sedikit. Pras, setelah berita kemarin nih udah keluar di Instagram di mana mana tentang lo sedang jadi free agent. Handphone apa kabar? Handphone baterai habis terus apa enggak? Bunyi terus. Habis. Ya? Gue jadi enggak bisa main game. Kayak main game ting-ting. Come on, man. Jadi ini kan pertama kali ya jadi free agent. Di karir profesional lo. Ya. Apakah proses ini bikin lo stres? Pengalaman baru. Dijelasin dikit, bisa? Ya lebih ke, oh gini tuh rasanya, free agent gitu. Dan dalam proses ini, siapa sih yang paling sering memberikan lu saran? Dan juga siapa sih yang paling influence banget tentang ini? Lebih ke orang-orang terdekat gue sih. Bokap nyokap gitu? Ya, orang tua udah pasti lah, pacar gue. Ya mungkin beberapa orang terdekat gue lah. Itu yang ya ngasih masukan lah, dan tapi semua keputusan dari gua. Dan faktor apa nih yang nanti akan paling menentukan untuk lu memilih tim baru lu? Atau mungkin balik lagi ke tim lama? Iya. Ya, who knows? Tapi faktor apa sih apa yang lu cari sih? Apa ya? Apa yang gua butuhin sih? Apa yang gua butuhin buat gua kedepannya gitu. Ini jawabannya nanggung banget. Iya, gua ngomongnya kayak faktornya tuh benar-benar yang apa kalau masih yang bisa menunjukkan kebutuhan gua dan butuh gua. Ya. Oh, ini butuh lo. Iya, iya benar gitu. Iya, iya. Wah, udah gua kasih pertanyaan dulu deh tadi. Masih kaku. Masih bingung. Masih bingung. Ya, pertama kali free agent bro. Oke. Gitu. Berasa kayak LeBron James tahun 2010 dulu. The decision gitu. Tapi sekarang nih prosesnya udah sampai mana? Masih negosiasi, masih nego. Ya gue masih belum bisa nentuin kapan gitu. Kalau misalkan ditanya kapan sih lo mau nentuin atau kapan sih lo mau ngasih announce gitu, belum tahu. Gue masih negosiasi sama ya beberapa tim lah. Nggak, karena bukan cuma satu, jadi ya harus benar-benar ya gue pilih lah gitu ya. Ini Pras masih sok-sok nutup-nutupin nih, gue tau banget. Jawabannya masih kaku-kaku gitu. Ya udah, karena kita di santai-santai aja ngomongin YouTube channelnya Pras lah. Kalau belum, yang belum subscribe, tolong subscribe, taruh linknya gue taruh di bawah. Ya ada YouTube channel gue sama cewek gue sih. Kita buat seneng-seneng aja. Jadi nama channelnya apa? Anandita and Prastawa. Oke, jadi ini idenya siapa sih bikin YouTube channel? Sebenarnya idenya dia. Oke. Dia, si Cila. Karena dia waktu itu punya kamera. Kameranya pakai buat apa nih? Udah dari dulu tapi kayak enggak pernah kesampaian, baru ini bikin lah udah nih, beli kamera yang buat vlog. Terus kamu bisa editnya enggak? Bisa. Jadi benar-benar dia yang edit. Gua cuman ngomong ya, gua modal cerewet aja. Dia yang belajar Adobe Premiere, dia yang susah-susah dialah. Jadi ya gua beruntung ya cewek dia lah. Tapi kalau gue liat lebih ke ini travel blogger nih kayaknya. Gue lebih ke ya apapun yang gue lakuin saat itu sih, kayak kalau gue lagi jalan-jalan ya ada ayo. Kalau gue lagi banyak yang tergantung, ada yang minta, kak kan sering makan, kenapa gak bikin food, okay. Kenapa kan sering jalan-jalan. Tapi banyak juga minta, kak bikin tentang basket dong, cara syuting. Tapi kalau cara syuting mungkin gue ngajarin Cila syuting kali ya. Mungkin bisa jadi. Wah, kita boleh collab. Gue udah bilang sama Pras, sekali-sekali gue pengen lah ngerasain di interview lah. Iya, biar Pras yang bilang, oke gue interview nih. Okay, biar gantian siapa gitu. Siapa sih Rocky Padilla? Kan gak ada yang tau kan? Gak ada yang tau. Tapi kalau gitu ntar, kalau lu udah bikin decision, gue orang pertama dong yang minta interview. Ya boleh, itu pasti. Ini gue kasih tahu. Karena ini, apa ya, menurut gue nih jarang lah di Indonesia itu orang apa ya, ikutin apa ya, proses agency gitu lah, jarang banget. Iya, kayak kemarin juga rame banget gitu, gue juga kaget gitu. Terus anak-anak juga pada ngecengin, gila lu ya, cuma lu gagal free agent ya, kayak gini ya, lu kemana nih, gitu, semua nanya-nanya gitu. Iya pastilah kan,
apa six man of the year gitu. Ya apa nggak penasaran mau kemana nih? Semoga lo tim yang lo pilih bisa bikin lo jadi pemain yang lebih baik. Ya doain aja lah apa yang gue putusin, apapun ya itu terbaik lah buat gue gitu. Amin. Kan ya banyak komen-komen kan yang simpang siur gitu ya udahlah. Iya nggak apa-apa. Wajar, kan, wajar lah. Semua orang kan pasti punya pendapat beda-beda. Hak lo, lo gue suruh main di mana, kok ngelepas tapak kan gitu ya hak lo. Tapi kita tunggu pas ntar decision-nya. Thank you, Pras. Eh, kayaknya kalau decision gue subscribe channel gue dulu gimana? Siapa? Iya, semuanya, semuanya nih. Oh, harus berapa subscriber dulu nih? Harus berapa subscriber dulu? Jadi promo baru. Nih. Ini sebenarnya interview promo apa interview ini ya? Ini kayaknya nih. Gak apa ya? Kan saling membantu. Kok kita saling membantu kok. Saling membantu, ya gak? Kayak yang lain-lain yang saling membantu biar tambah ini. Kita juga harus saling membantu. Kalau gue sama anak basket, lo seneng-seneng aja. Iya. Sampai dia bilang, Rok, gue mau bikin video sendiri nih. Iya, hilang dulu, nanti gak enak gue. Gue mah orangnya bebas. Gue mah orangnya bebas, santai. Gue mah pras seneng, gue seneng. Itu aja. Jadi, ntar kita tunggu ya decision-nya. Semoga sih secepat mungkin, biar orang-orang gak pada gosip. Iya, benar. Jadi, tapi... Dukung nih, Rocky mau bikin vlog-vlog juga nih. Coba subscribernya dukung dia. Dia mau bikin, katanya masih malu. Masih malu-malu kok megang-megang kamera di... apa kan dia gak? Gue liburan sama bapak gue, terus ntar bapak gue, ini anak ngapain lagi. Bapak lu juga mau ikutan. Oh iya, bisa. Boleh. Bokap gue mau gue ajak nih kayaknya. Tapi bokapnya dia sih boleh juga diajak sih, kasih apa gitu, pelatihan dikit gitu kan. Iya, sama nyokap. Dari bokap nyokap, jangan dari gua. Gua masih pemain, mereka udah pelatih bisa ya. Bisa seru gua. Tapi, oke, okay, sukses ya Mas. Thank you. Ntar juga timnas sukses. Oke. Asian Games, persiapannya lancar-lancar aja. Dan semoga ini gak ganggu fokus lu lah ya. Iya. Free agency ini. Agar tetap bisa fokus tetap di timnas. Tetap fokus lah. Dukung timnas lah, jangan lupa dukung timnas tuh. Untuk Asian Games semua, dukung, doain, biar timnas bisa sukses juga. Dan thank you guys for watching. Jangan lupa yang pasti follow Instagramnya Pras @andakaraprastawa. Subscribe channelnya Andika and Prastawa. Jangan lupa untuk like. Udah apa belum nih prosedur untuk penutupan? Gue masih sering ngingetin Cila itu guys. Kamu belum itu? Oh iya. Kalian harus like, comment. Dan subscribe. Oke, like. Gue bisa like and subscribe. Komennya kagak. Oh iya, bener. Harus komen ya? Iya dong. Like, comment, and subscribe. Kalau komennya bener makin rame soalnya. Coba gue yang ngomong ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami Rocky Padilla. Thank you, Bryce. Oke. Sampai ketemu lagi. Good luck semuanya. And thank you guys for watching. We'll see you next video. Peace.